kegiatan sosial kemasyarakatan, diantaranya untuk menunjang perekonomian, salah satunya ternak ikan air tawar dan udang lobster. Ikan air tawar ini sudah berjalannya itu 1,5 tahun. Terus untuk udang galahnya kita udah jalan hampir 7 bulan sama ini. Gitu. Dan kalau dilihat dari prospek dan animo masyarakat itu sebetulnya sangat diharapkan ya, karena memang kemarin permintaan buat rekrutmen, Pak nih saya nggak kerja, kira-kira bisa ngembangin apa ya, saya tawarkan. Kita Kelurahan Setu, kalau dibilang setunya ini. Kedepannya lebih solid lagi, kantor yang baru. Karena bagaimanapun kita harus kerja hal yang baik. Gak mungkin kelurahan kalau gak ada pemudanya juga. Jadi pemuda, tokoh, kelurahan, kamar peran aktif untuk membantu pemuda tadi, Karang Taruna. Biasa dipanggil Fajar, saya dari Karang Taruna, Kelurahan Bakti Jaya di bidang kewirausahaannya. Saya yang awalnya itu mengelola berdua dengan teman saya. Dan alhamdulillah sekarang saya udah nambah 3 orang lagi. Teman-teman saya juga ada 5 orang di sini untuk mengelola di sini. Ya seenggaknya membantulah untuk mengurangi agak pengangguran di sini. Apalagi sekarang sedang pandemi. Saya sih ingin mendorong para pemuda-pemuda di sini tuh biar lebih mandiri lagi dah. Intinya pengen mengurangi mindset pemuda di sini tuh untuk kerja, tapi gimana caranya pemuda di sini tuh membuka peluang pekerjaan. Saya awalnya kerja, akhirnya saya terpikir lagi, oh iya, lebih baik mengembangkan usaha saya ini.